penting buat kami ya. Terus juga merupakan satu pertandingan yang menurut saya dengan seluruh kita tahu PSM sampai minggu ke-8 belum pernah terkalahkan dan selalu bisa mendapatkan poin. Itu bahwa tim ini merupakan tim yang cukup kuat yang di Liga BRI tahun ini, musim ini. Tapi kami datang ke sini mudah-mudahan kita bisa mencuri poin, bisa mendapatkan poin satu. Tetapi kalau kami bisa mendapatkan tingkat yang lebih bagus, meskipun menurut saya tidak mudah, perlu berusaha sangat keras untuk menghadapi PSM Semarang. Terima kasih. Saya tidak pernah mengandalkan satu dua pemain karena sepak bola itu permainan kualitas. Yang terpenting bagi kami adalah siapapun yang diberi kesempatan bisa menjawab dengan permainan yang baik. Ya kalau saya pastinya setiap lawan beda-beda. Kami sebelum bermain biasanya dikasih video sama pelatih untuk mencegah serangan-serangan lawan, terus sering terjadinya gol lawan seperti apa. Kalau siap ini untuk besok pastinya kita sudah dikasih tahu sama pelatih dan tidak akan saya omongin di sini.